Hey semuanya, balik lagi sama gue. Yo, di video sebelumnya kan kita reading ya dari penginapan Anjung Bango King, lalu melintas di pesisir barat dengan landscape ocean view, teman-teman. Lalu kita terhenti nih di pinggir jalan untuk setting kamera belakang, dan kita sudah reading sejauh 557 km ya teman-teman, dengan ditandai garis berwarna merah. Dan masih ada lagi 33 km lagi nih teman-teman untuk sampai perbatasan Lampung Bengkulu dengan ditandai garis berwarna orange. Lalu kita akan melintas Hutan Manula nih, yang masih termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya teman-teman. Lintas Hutan Manula ini terdapat makam Syekh Aminullah ya, yang menjadi daya tarik untuk wisata religi atau ziarah makam. Lalu kita akan melewati jembatan Manula Baru, dan langsung aja kita jalan yuk. Oke teman-teman, kita jalan lagi nih. Kita akan jalan menuju jembatan Manula Baru ya teman-teman. Dan di sini trek ini kita akan menanjak terus ya teman-teman untuk menuju jalan jembatan Manula Baru ya teman-teman. Nah, baru lihat lagi gue kucing nyebrang ya di jalan lintas barat Sumatera ini teman-teman. Tumen-tumenan ya, ada kucing nyebrang ya di jalan lintas provinsi seperti ini ya. Nah, begini teman-teman, kondisi jalan lintas barat Sumatera ya, atau lebih tepatnya kita berada di jalan pesisir barat Lampung ya, teman-teman. Jadi kondisinya tuh banyak sekali truk-truk yang melintas ya di jalur ini, karena ini juga termasuk jalur lintas provinsi ya, untuk menuju provinsi Bengkulu ya, teman-teman. Teman-teman, untuk cuacanya nih dikarenakan masih mendung ya teman-teman, jadi kayaknya syahdu banget ya di jalan ini karena banyak banget pepohonan yang rindang ya, dan hijau sangat memanjakan mata ya. Jadi di sini juga nggak bosen-bosen banget sih kalau kita reading ya, banyak tikungan juga lagi pula ya, jadi kita bisa sedikit cornering-cornering aja ya teman-teman di sini. Thank you.
teman-teman. Di depan kita ada tanjakan ya teman-teman. Dan di sini juga tanjakannya lawan longsor ya teman-teman, sebelah kiri kita ini. Dan di belakang kita ini adalah landscape pegunungan Pugung ya teman-teman, dengan ketinggian 1964 meter di atas permukaan laut ya, atau singkat MDPL. Jadi teman-teman, Gunung Pugung itu terletak di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat ya. Gunung ini berada di sebelah barat, barat laut dari Kota Lewa ya teman-teman, dengan jarak sekitar 30 km. Dan ini adalah gambar dari Gunung Pugung ya, yang diambil dari Google Earth dengan posisi barat laut ya teman-teman. Kita masih aja lanjut jalan untuk menuju hutan ya teman-teman, jalan hutan Manula ya teman-teman. Dan gue hampir nyaris nabrak truk ya teman-teman, yang di mana tadi gue nggak dapat ngerem ya pas lagi di belokan itu. Masih shock dan kaget gue ini ya. Nggak tahu kenapa ya, tadi gue lagi asik banget ngegas ya, lagi di lurusan, tiba-tiba di depan itu ada truk ya, dan gue kaget dan gue nggak bisa ngerem, dan akhirnya gue nyusruk ya. Untung aja alhamdulillah gue nggak sampai jatuh teman-teman, masih bisa menahan motor. Dan di situ juga gue nggak tahu kenapa ya, kasih ke ngegas mungkin ya. Ini pada gue nggak bisa kontrol motor gue, dan hasil gue nyusruk ya, dan alhamdulillah juga nggak sampai parah jatuh ya teman-teman. Iya makanya gue tuh, waduh gue ke depan aja lurus dah, kalau gue belok, aduh, gue nyusruk, maaf.
Katanya mak dapat rem gua kadang-kadang anjir kata gua. Oke teman-teman, ini kita sudah memasuki jalan hutan Manula ya teman-teman. Jalan hutan Manula ini masih termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan teman-teman. Dan di sini juga kita akan jalan menuju jembatan Manula Baru ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk kondisi jalannya ini landscape-nya seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang sebelumnya kita lewatin ya teman-teman, yang sebelum menuju kru ya. Apakah di jalan hutan Manula ini seperti jalan hutan Taman Nasional Bukit Barisan sebelumnya ya, yang dimana banyak sekali satwa liar, monyet ya teman-teman. Yuk kita lihat aja yuk. Di sini kita dikasih surprise ya dengan bekas runtuhan pohon ya yang sudah dirapikan ya teman-teman. Yang dimana ini pohon tumbang ya yang sudah dirapikan, yang dimana pohon tumbang itu sudah kering ya. Dan itu menjadi sebuah bahaya juga ya di jalan hutan Manula ini ya teman-teman. Dan kondisi jalannya ini ternyata banyak sekali jalan rusak ya teman-teman, dan banyak sekali jalan berlubang ya seperti ini ya. Dan kita disambut lagi dengan jalan halus, yang gimana jalan halus seperti itu asik banget untuk ngegas-ngegas ya teman-teman. Yang dimana kita juga mengejar waktu ya, keburu sore untuk sampai jembatan Manula Baru teman-teman. Dan ternyata kita ketemu monyet ya teman-teman. Yang dimana hanya satu ekor aja ya monyetnya, tidak sebanyak yang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya teman-teman.
memang seru banget ya teman-teman reading di jalan hutan Manula ini ya, yang dimana kosong banget ini teman-teman, nggak ada lagi kendaraan lain ya, yang dimana kita asik banget untuk ngegas-ngegas dan nikung-nikung ya. Dan harus diwaspadai juga ranting-ranting pohon ya yang bergelantungan di tengah jalan seperti ini teman-teman. Lumayan juga loh kita kalau kita riding nabrak ya. Dari Bogor dia, jauh. Ya. Kata preman sama Bogor apa? Yo. Salah, Pak. Bogor nih nyangkut tuh. Ayo, jalan dia. Insta jatuh gimana kok jatuh Joy? Pantesan lu lama, di mana jatuhnya? Di sana belokan tadi. Lu kenceng lu harus lagi sama gua. Hah? Kegila sama gua. Kegila sama lu? Heeh. Masih bisa kan? Masih bisa sih, tuh, tapi seret. Kan gitu kali, ya Pak Jok. Itu kan kayak gilis kretek, enak banget tadi gue gilisnya. Tadi jangan dipastikan lo turun ya. Aduh. Lo lihat bekas gue nyukruk tuh, daun-daun masih ada tuh. Tuh. Kok gilis? Jangan dipastikan Joy, licin. Masukin aja tuh ya. Coba lihat. Di belokan mana sih? Di belokan situ pokoknya. Oh ini kan udah masuk ya? Udah. Tuh masuk? Iya tapi pas jatuhnya langsung manjang dia. Nah lo bisa jatuh seperti itu ya tongsisnya ya? Gue sampe kayak gini. Jadi tongsisnya itu lecet dan gak bisa full panjang ya teman-teman. Akibat tadi kegiling apa kegeleng sama Wijay ya. Yang dimana nanti kita pakai Insta360 nggak bisa memanjang full ya untuk tongsisnya. Yang dimana juga itu dibungkus oleh plastik, mungkin naronya itu nggak di pas tali pengikat ya, yang di barang-barang itu ya, mungkin jatuh karena itu kali teman-teman. Dan di sini kita akan lanjut lagi jalan menuju Jembatan Manula Baru ya teman-teman, yang sedikit lagi kita akan sampai dan kita akan melewati makam Sheikh Aminullah ya, yang ada sebelah kiri ini kita nih teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman, makam Sheikh Aminullah ya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan menuju jalan Jembatan Manula ya, yang dimana tadi sebelah kiri kita itu adalah menuju jalan Jembatan Manula lama ya teman-teman. Dan yang kita ini arah ke kanan ini adalah menuju Jembatan Manula Baru, yang dimana Jembatan Manula lama itu sudah lama gak dipakai ya, karena kondisinya mungkin ya sudah lama kali ya apa gimana ya. Jadi sebelum ada Jembatan Manula Baru,
lewat situ tuh jembatan Manula Lama. Dan ini kita akan sampai di jembatan Manula Baru ya teman-teman. Jadi jembatan Manula Baru ini teman-teman baru selesai dibangun di akhir tahun 2019 ya teman-teman. Yang dimana ini masih baru banget loh, rentang 2 tahun dari 2022 ya teman-teman. Bagaimana pemandangannya untuk jembatan Manula Baru ya teman-teman? Yuk kita gas aja lihat untuk pemandangan jembatan Manula Baru ini teman-teman. Jadi di sini lo cuma pengen sebat doang nih. Pengen nyobain sebat lah di Bengkulu. Oh, masuk iya. Bengkulu cuy. Oh iya. Masuk Bengkulu.